Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Pemirsa Jejak Hafiz Indonesia, ketemu kita kembali di dalam program yang tercinta ini ya, bersama saya Buya Edi Suheri. Pemirsa, kunjungan kita di program Jejak Hafiz Indonesia kali ini adalah Rumah Tahfiz Entrepreneurship Cahaya Al-Quran Center. Ada yang unik di sini pemirsa. Selain anak-anak santri ya dibekali menghafal Al-Quran dengan target 30 juz, santri juga dibekali sekitar keterampilan entrepreneur. Nah, demikian yang kita dapatkan informasinya. Tapi nanti kita akan bincang-bincang lebih dalam untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya profil anak penghafal Al-Quran, profil rumah tahfiznya, program-programnya. Tapi tentu ya, Anda perlu tahu bahwa Rumah Tahfiz Entrepreneurship Cahaya Al-Quran Center ini terletak di Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan latar belakang, dengan lingkungan alam, ya natural sekali lingkungan belajarnya. Di sana mereka belajar, ya dibimbing oleh guru-guru yang baik. Nanti kita akan berkenalan dengan mereka semua. Akan berkenalan dengan para penghafal Quran, dengan guru-guru mereka, dengan direkturnya, dan dengan segenap orang-orang yang ikut membesarkan pesantren entrepreneurship Cahaya Al-Quran Center. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Hanif Collection ya, yang telah memberikan dukungan sehingga terselenggaranya program Jejak Hafiz Indonesia. Pastikan pemirsa Anda tidak kemana-mana, ikuti perjalanan kami, ikuti dialog-dialog kami tetap di Jejak Hafiz Indonesia. Pemirsa Jejak Hafiz Indonesia, sebagaimana tadi yang telah saya sampaikan kepada Anda, bahwa kunjungan kita ke Tahfiz Entrepreneurship Cahaya Al-Quran Center hari ini itu akan menemui seorang anak penghafal Al-Quran, anak hebat sebagaimana yang kita ketahui bersama, Irham Shah ya, yang telah menghafal Al-Quran di dalam waktu 1 tahun di sana. Tidak memperpanjang pembukaan ini, segera kita ngomong-ngomong ini dengan anak penghafal Al-Quran yang hebat itu. Assalamualaikum Bang Irham. Waalaikumsalam Buya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Buya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar apa? Ustaz-ustaz, teman-teman di sana? Alhamdulillah kalau Ustaz, Ustaz Qadir alhamdulillah sehat. Masya Allah. Kawan-kawan saat ini juga sebagian ada yang magang, masih magang, jalanin magang, sebagian ada yang udah kuliah Buya. Baik, Bang Irham, sudah berapa lama ngafal Di Cahaya Al-Quran Buya? Di Tahfiz ini. Oke, kalau di Tahfiz Buya, maksudnya kemarin itu tanggal 11 bulan 7, Masya Allah. 2021 Buya. Dan sudah menyelesaikan hafalan 30 juz. Alhamdulillah setorannya udah semua, selesainya tanggal 14 Juli tahun 2022. Jadi sekarang tinggal apa nih?
Ya, sekarang tinggal proses memutkinkan, Bu ya. Proses mutkin ya, ya. Berarti proses murojaah sekaligus nanti setelah itu ujian. Iya. Baik, Bang Irham. Kalau bincang-bincang keluarga nih ya. Boleh. Bang Irham dari mana nih asalnya? Kalau asalnya dari Riau ya. Dari Riau ya. Orang tua di sana, masih di sana? Kebetulan waktu lebaran kemarin baru pindah ke Labuan Batu, Bu ya. Pindah ke Labuan Batu. Iya, di Cikampak tepatnya, Bu ya. Di Cikampak ya. Masya Allah. Ketika Bang Irham memutuskan untuk menghafal di sini, respon orang tua gimana? Ah, ini menarik, Bu ya. Yeah. Karena dari waktu SMA, waktu pesantren di Raudhoh, udah mau punya niat tuh, niat mau jadi penghafal Quran, mau cari markas tahfiz. Dan ketika itu, alhamdulillah, Irham dapat senam PTN, Bu ya, jalur undangan. Dan itu Irham tolak. Dan saat itu, Mama kurang senang. Bahkan ketika mau izin sama Mama, kan anak mama banyak tuh, tapi gak ada yang hafiz. Aku anak terakhir, aku mau loh jadi penghafal Quran. Dan ketika itu mama kurang setuju, Bu ya. Maka mama sampai, ah kau nanti di sana, sampai bungkuk kau di sana, gitu bahasanya, Bu ya. Saking kan kayak belum ini. Ya, menunjukkan belum, penolakan. Iya, penolakan. Tapi karena abang-abang yang lain sama kakak coba bujuk mama terakhir, Mama Rido dan ngasih untuk setahunnya ngafal Quran. Gitu, ya. Kalau dari ayah? Kalau ayah setuju. Ayah setuju. Ya, mama yang awalnya tidak awalnya setuju, tapi akhirnya? Setuju, Bu ya. Masya Allah. Bang Irham, kalau demikian, motivasi menghafal Quran atau memutuskan untuk menghafal Al-Quran di Tahfiz Interpreter ini, itu datang dari diri sendiri? Dari diri sendiri. Atau sebelumnya ada pengaruh dari teman? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Kenapa memutuskan diri untuk menjadi penghafal Quran? Kalau alasan pertamanya itu karena anak mama kebetulan ada 6 Bu ya, ada banyak gitu. Dan dari satu yang karena kebetulan juga anak terakhir, nggak ada yang penghafal Quran gitu. Jadi semua tuh tamat SMA, kuliah. Jadi Irham itu mikir kasihan, maksudnya siapa nanti yang nolong keluarga ini gitu. Jadi yaudah aku wakafin lah diri aku mau ngafal Quran. Aku mau kita semua nanti kumpul lagi di jannah gitu. Masya Allah. Kira-kira oke ya, tadi yang ingin untuk menghafal Quran datang dari diri sendiri. Okay. Apa yang terbayang gitu kalau kita menjadi seorang penghafal Al-Quran? Kenapa itu yang harus menjadi pilihannya? Baik, yang pertama Bu ya pastinya sama kayak kebanyakan anak-anak yang menghafal Quran gitu. Mau membalas jasa orang tua yang gak mungkin terbalaskan di dunia Bu ya. Gitu. Jadi ya gak di dunia karena gak bisa ngasih apa-apa seberapa pun yang kita berikan ke orang tua kan satu, maaf cakapnya satu tetes RSU-nya gak bisa terbayar Bu ya. Gitu. Jadi mau membayar itu kasih mahkota sama juga kebanggaan kepada beliau, kepada mereka berdua gitu. Ini pemirsa, apa yang dikatakan oleh Irham Shah ini Masya Allah ya. Artinya ketika kita menghitung-hitung sebesar apa jasa orang tua, memang tidak akan bisa terbayar. Jadi beliau ingin membayar itu nanti di akhirat dengan sesuatu yang lebih besar. Apa yang disebut sebagai tadi apa? Meletakkan mahkota kebesaran di kepala kedua orang tuanya. Masya Allah. Baik, Bang Irham. Ketika menghafal Quran ya, tadi cita-citanya itu tuh membahagiakan orang tua, kira-kira gitu ya. Apa yang sudah Bang Irham dapatkan selama menghafal Quran? Apa yang sudah diperoleh? Selama menghafal Quran ya, Bu ya. Pertama, pastinya itu ada ketenangan, Bu ya. Masya Allah. Ada ketenangan. Jadi, ya, waktu ngapal itu ya asik gitu, enjoy. Apalagi tempatnya itu kan mendukung. Satu. Baru lingkungannya juga support gitu, Bu ya. Jadi, selain menghafal Quran, banyak insight-insight yang didapatkan gitu. Apa itu? Pertama itu, motivasinya, Bu ya. Karena kan, alhamdulillah, dari pesantren, jadi, waktu baca itu, artinya tahu gitu, Bu ya. Jadi, ya kalau misalnya dulu karena Bang Irham dari pesantren juga pesantren, dari gitu. Tingkat aliyah sudah di pesantren ya, kemudian baru menghafal Quran. Jadi ya karena tawarnya jadi vibes-nya itu lebih terasa, getaran Al-Quran itu lebih terasa Bu ya. Jadi lebih semangat. Pun hari-hari itu jadi kayaknya ceria aja gitu. Nggak ada kalau zaman sekarang anak-anak itu galau apa segala macam. Ya karena kita interaksi sama Al-Quran tuh enak aja pokoknya Bu ya. Asik aja gitu. Pernah ngalami masa futur nggak kira-kira? Pasti Bu ya. Pasti ya. Memang di mana-mana anak-anak penghafal Quran yang ketika Bu ya apa dalam program Jejak Hafiz Al-Quran ini kunjungan ke mereka semua menangis.
bukan karena artinya tidak menghasilkan ketenangan, tetapi ada masa-masa menghafal Al-Quran itu kita mengalami kejenuhan karena tidak hafal mungkin atau sulit menghafal, sulit memurojaah, ya ada masa-masanya. Jadi dalam situasi apa tuh? Tadi kan ceritanya enjoy aja, enak aja. Dalam situasi apa tuh Bang Ihram? Kok bisa nangis? Kok bisa mengalami masa futur? Nah, jadi kebetulan kan program di Cekoran itu agak berbeda sedikit dari program Tafis yang lain itu. Karena kita kan terintegrasi sama entrepreneur. Jadi selain kita menghafal Quran, murojaah, tahajud, dan sebagainya, kita juga ada sesi-sesi itu belajar bisnis, Bu, ya. Nah, di Cekoran itu ada namanya, kalau Ustadz Qadri bilang, agile management, Bu, ya. Apa namanya? Agile management. Agile. Agile. Jadi, tiba-tiba berganti, gitu. Jadi, walaupun ada jadwal harian, Bu, ya. Jadwal harian, atau mingguan yang ujian, atau bulanan. Tapi tiba-tiba tuh ada aja yang gak sesuai sama itu. Misalnya ada tamu dari sini, tamu pengusaha ini, pengusaha itu, atau pembicara ini datang ke Cekoran. Nah, kita itu udah buat jadwal, nanti aku mau murojaah ini gitu, mau ngafal sekian halaman. Tiba-tiba ada tamu berhenti dan harus ke situ kumpul, dengarkan, sharing. Nah, di situ kadang kayak kesel gitu, Bu, ya. Kita sudah mempersiapkan. Iya, aku udah buat jadwal capek-capek gitu. Tapi ada ini. Terakhir ini kan terpending, Bu, ya. Saya harus makan, cari waktu malam yang dikorbanin untuk itu. Hafalan yang sudah disiapkan, itu batal disetorkan. Batal disetorin gitu. Karena ada tamu tadi. Ada tamu. Itu yang membuat itu, kondisi, iya, mungkin ya ketidakstabilan, ya. Ya, kecewa juga. Tapi bayangkan ya, pemirsa, kondisi kecewanya Irham ini, dia bisa menyelesaikan dalam waktu setahun, luar biasa, Masya Allah. Bagaimana kalau kondisinya itu dalam kondisi aman, ya? Tidak ada gangguan, tanda petik. Mungkin Irham Shah ini bisa menyelesaikan lebih cepat dari apa yang dia lakukan pada saat ini. Bang Irham, apa cita-cita ke depan? Kalau cita-cita, Ibu, ya? Kalau misalnya dari dulu SMA aliyah, Bu, ya, pengen jadi dokter. Dari dokter. FK gitu. Tapi setelah masuk Cekoran, karena juga Ustaz Qadri itu kan ahli NLP, pakar NLP gitu. Dulu Ihram itu paling gak percaya sama kekuatan otak gitu. Apaan sih gitu. Tapi ketika dapat insight dari Ustaz Qadri, jadi tertarik, Bu, ya. Karena langsung dibuktiin, oh ternyata otak itu bisa kayak gitu ya. Terutama itu dibuktiinnya waktu cara menghafalnya, Bu, ya. Oh ternyata otak itu memang luar biasa gitu. Jadi banting setir, Bu, ya, dari pingin fakultas kedokteran mau masuk psikologi, Bu, ya. Jadi di psikologi itu maunya nanti ngambil psikologi keperusahaan gitu, Bu, ya. Jadi mau jadi trainer, mau menyebar kebermanfaatan kepada karyawan-karyawan yang ada di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia supaya ya meningkatkan ekonomi bangsa kita, Bu, ya. Karena kan salah satu tonggak utama suatu negara itu kan ekonominya gitu, Bu, ya. Baik. Keberhasilan Bang Irham menghafal setahun, ya. Siapa guru tasmi-nya? Guru tasmi-nya kebetulan beda-beda, Bu, ya. Oh, berarti sudah ada beberapa orang. Ada beberapa orang. Yang terakhir siapa? Yang terakhir itu Ustadz Said. Ustadz Said. Ustadz Muhammad Said Pakpaki, ya. Orang Pakpak, Bu, ya. Orang Pakpak, ya. Apa yang berarti gini, ya, Bang Irham. Dia yang Ustadz apa tadi namanya? Said. Said, ya. Itu yang mengantar Bang Irham selesai dalam menghafal. Bagaimana kesan berinteraksi dengan guru hebat seperti itu? Ya, sangat berkesan. Sebenarnya ada sebelum itu yang lebih berkesan, Bu, ya. Wow, Masya Allah. Ya. Karena kan ada beberapa hal, jadi tiga kali itu. Pakai siapa aja guru-guru yang pertama? Guru tasmi apa, Bang Irham? Yang pertama itu namanya Ustaz Insan Ansori, Bu, ya. Insan Ansori. Insan Ansori. Karena beliau juga nggak jauh beda umurnya sama kami-kami yang di sana. Kuliah beliau, jadi ninggalin kami, gitu. Jadi ada Ustaz yang kedua itu namanya Ustaz Zayadi, Muhammad Zayadi, Bu, ya. Nah, Ustaz ini yang terasa ke Irham, supportnya dia. Karena dia bilang, paksain aja, paksain, sampai titik kita, sampai nggak bisa lagi, gitu. Masya Allah. Dari situ, Irham maksain diri, oh bisa ternyata, gitu. Baru masuk, beliau juga ada beberapa hal, keluar, diganti sama Ustaz Said. Ustaz Said juga gitu, motivasi kami, gitu. Jadi, dari Ustaz Zayadi ini, ada bawaan, Bu, ya. Jadi udah semangat duluan gitu. Dan saat ini tinggal menjaga keseimbangan gitu. Jadi bisa istiqomah menghafal, murojaah gitu sampai setoran terakhir ke Ustaz Said gitu. Ingat enggak
satu dua kalimat yang pernah diucapkan oleh Ustadz Said sehingga membangun semangat Bang Ihram untuk tetap dan istiqomah menghafal. Ada. Masya Allah. Ada, coba. Nah, beliau itu pernah ngumpulin kami, baru bilang gini, "Akhi, antum ini semuanya orang pilihan." Masya Allah. "Antum semuanya bukan orang yang terbagus, tapi terpilih. Begitu banyak orang-orang, anak-anak itu yang mau jadi penghafal Quran. Tapi 10 orang yang di sini, itu antum semua. Dan pastinya Allah percaya sama antum. Kalau Allah percaya, pasti anak percaya sama antum. Kalau misalnya anak percaya sama antum, Allah percaya sama antum. Masa antum gak percaya sama diri antum sendiri?" Masya Allah. Luar biasa. Bang Ilham, ya, nanti kita mungkin bisa ketemu gak dengan Ustadz, Ustadz salah seorang Ustadz? Kalau Ustadz Said, mungkin lagi di, dia ngajar juga Bu ya di Medan ini. Baik. Mungkin bisa ke Ustadz Kodrinya juga. Baik, nah, nanti kita mungkin akan ngomong-ngomong ke salah seorang Ustadz pembimbing Tahfidz Al-Quran di Tahfidz Entrepreneur ini. Baik. Pemirsa DJ Hafiz Indonesia, kita tadi telah berbincang. Ini perbincangan yang sangat inspiratif ya. Orang tua yang tidak mendukung, akhirnya mendukung. Kemudian awalnya menghafal itu dipandang sebagai sebuah kerumitan, akhirnya menjadi mudah. Demikianlah nikmat yang Allah berikan kepada kita, kaum muslimin dan para penghafal Quran. Antum pastikan jangan kemana-mana, tetap di Jejak Hafiz Indonesia. Karena setelah ini kita akan bincang-bincang dengan orang-orang hebat yang ada di belakang Ihram Sahid. Pemirsa Jejak Hafiz Indonesia, sebagaimana biasa, kita akan bincang-bincang dengan ayah bunda dari anak penghafal Al-Quran yang selalu hadir di program ini. Tetapi karena satu dan lain hal, mereka tidak bisa hadir bersama kita, tetapi juga seperti biasa, kita tetap bisa ngomong-ngomong melalui handphone. Kita hubungi saja langsung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, Bu, ini Buya Edi Suheri. Kami dari Salam TV dalam program Jejak Hafiz Indonesia. Tadi kami sudah bincang-bincang nih sama anak ibu yang hebat ini, Ihram Sah. Iya Ustaz. Masya Allah. Ya, Bu. Mau dapat info nih Bu, gimana kehidupan Bang Ihram di dalam keluarga ketika bersama ibu lah sejak dari kecil sampai sekarang ini. Ya kalau dari kecil dia Ustadz, ya dia bangsanya memang nggak bangsa yang nggak pergi-pergi kemana-mana gitu Ustadz. Masya Allah, anak baik budi ya. Iya main-main juga dia terbatas, nggak pergi kemana-mana gitu kan. Hmm. Apalagi dia semenjak dia sampai sudah taman SD masuk pesantren juga nggak pernah pulang gitu, nggak pernah kemana-mana gitu, saat di rumah aja. Baik, Bu. Mm-hmm. Ketika Ihram Sah memutuskan untuk menjadi seorang penghafal Quran, apa respon keluarga? Ya kalau respon keluarga ya nggak apa-apa, mudah-mudahan Insya Allah bisa dapat 30 juz, Alhamdulillah. Bisa besok menolong orang tua kedua-duanya, saya Masya bilang Allah, gitu, Ustaz. Masya Allah. Bu, iya, ini izin, Ustaz. Izin, ini mengkonfirmasi nih. Ada yang menarik iya. Dalam cerita Bang Ihram tadi. Katanya, iya. Katanya ibu sempat tidak menerima ya, ketika Ihram Sah memutuskan menjadi seorang penghafal Quran. Kenapa, Bu? Iya, sempat juga, Ustaz. Karena gini, saya pikir gini, Ustaz. Kalau dia nanti menghafal Quran itu kan setahun, Ustaz. Nah, jadi dia kuliah nanti, dia telah nanti kuliah lagi, misalnya masuk kuliah lagi, nanti kan umur dia kan sudah bertambah. Masya Allah. Saya bilang, kau nanti terlalu lama kali, saya bilang. Tapi dia bilang gini, gak apa-apa lah, Mak.
kalau saya bisa hafal 30 juz kan enggak masalah loh, Mak. Ya udahlah. Dan abang-abangnya pun mendukung juga semua. Ya udah loh, Mak. Kalau dia memang mau itu tujuan dia, enggak apa-apa. Ya udahlah, kalau gitu saya bilang, Ustaz. Apa yang meluluhkan hati Ibu sehingga Ibu izinkan? Karena gini, Ustaz. Saya pikir-pikir ya kan, kalau dunia ini sampai kapan pun enggak bakalan habisnya. Masya Allah. Gitu, Ustaz. Ya. Tapi kalau kurasa dengan penghafal Quran, dunia akhirat, Ustaz. Masya Allah. Terjagalah gitu lah, insya Allah gitu lah, Ustaz. Baik. Bu, apa yang, ya, apa yang ingin, apa yang menjadi harapan Ibu untuk Bang Irham? Ya, harapan saya sama anak saya itu, mudah-mudahan besok dia setelah ini kuliah dia bisa, dia untuk berbagi sama masyarakat, Ustaz, masyarakat yang luas, yang banyak gitu loh, Ustaz. Iya. Terakhir, apa yang ingin Ibu pesankan? Ini Bang Irham sedang di samping saya, dia mendengar percakapan kita. Apa yang ingin Ibu pesankan sebagai orang tua? Kalau pesan saya, Ustaz, ya itu aja. Dijagalah, dia kan sebagai udah penghafal tahfiz Quran nih. Nah, jadi dari situ dia harus menjaga, jangan sampai dia misalnya ada lagi yang lain-lain gitu dipikirkan dia, jangan, itu aja lah diapakannya. Karena dulunya gini, Ustaz, dia pertamanya itu sebelum dia menghafal Al-Quran itu, dia kan itu hari pernah juga dia bilang sama abangnya yang di kapal, dia bilang saya mau masuk ke dokteran. Nah, kalau memang kau masuk ke dokteran gak apa-apa. Tapi udah gitu dia berpikir lagi, dia berpikir ulang, enggak lah, enggak jadilah bang, dia bilang kan. Terus apa, aku mau ngambil tahfiz dulu, mau hafal Quran dulu lah aku bang. Ya kata bangnya, ya udahlah kalau kau rasa itu nyaman, enggak apa-apa. Nah, tapi tanya dulu lah mama, itulah saya marah. Aku bilang nanti berapa tahun kau lagi baru kuliah, saya bilang umurmu tetap berlanjut, saya bilang kan. Enggak apa-apa loh mak, kalau dia memang bisa menghafal Quran kan enggak masalah, kata bang-abangnya semua mendukung. Ya udahlah, saya bilang. Baik, baik. Ini saja dulu Bu perbincangan kita. Salam kami untuk ayahnya di rumah. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu di momen Ini. Ya, mudahlah Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tadi kita telah bincang-bincang by phone dengan ibunya Irham Shah. Perbincangan yang juga sangat inspiratif. Pastikan setelah ini Anda tetap mengikuti dialog kami dengan orang-orang hebat di belakang ini. Jangan kemana-mana, tetap di Jejak Hafiz Indonesia. Pemirsa Jejak Hafiz Indonesia, kalau tadi kita telah bincang-bincang dengan Bang Irham ya, sekarang bersama kita telah hadir Direktur Tahfiz Entrepreneurship Cahaya Al-Quran Center. Teman-teman pemirsa, ada yang menarik di sini. Hari ini kita sekaligus bisa duduk nih dengan CEO ya, CEO Quanta Edutama Indonesia. Kami mengenal beliau dengan sebutan atau dengan panggilan Coach Kodri. Mungkin Anda telah juga kenal ya, para pemirsa. Tapi boleh kita langsung saja bincang-bincang dengan Coach Kodri. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam, ya. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Sehat. Ya. Tadi kita udah ngomong nih sama Bang Irham ya tentang Tahfiz Entrepreneurship. Kemudian dia bilang ada nih orang hebat yang ikut memberikan kontribusi terhadap keberhasilan beliau menghafal 30 juz dalam waktu 1 tahun. Bagaimana kira-kira pandangan seorang guru, direktur terhadap Irham Shah? Iya, Bang Irham ini adalah salah seorang mahasantri kita yang memang sejak awal masuk kita sudah melihat spiritnya. Masya Allah. Jadi waktu pertama kali itu kita di Ma'had Abu Baidah, sebelum keberangkatan ke lokasi asrama, itu ada diminta untuk siapa yang berkenan untuk menjadi ketua para mahasantri. Dan salah satu orang yang pertama yang
berani mengajukan diri sebagai calon ketua itu beliau. Masya Allah, luar biasa. Jadi spirit kepemimpinannya, keberaniannya sudah terlihat sejak awal begitu. Dan akhirnya teman-teman yang lain juga mensupport dia untuk menjadi ketua itu. Dan selama pendidikan satu tahun itu, selain beliau itu menjadi seorang leader di tempat teman-temannya itu, beliau juga memberikan contoh. Jadi kita juga nggak heran kalau seandainya beliau itu akhirnya berhasil mencapai apa yang diinginkannya itu, karena memang effortnya luar biasa, Ustaz. Dikala teman-teman yang lain mungkin belum bangun, beliau sudah bangun duluan. Ketika teman-temannya sudah pada tidur, beliau tidurnya terakhir gitu, ya, untuk memastikan bahwa hafalan bagus. Kira-kira dari keberhasilan Bang Irham ini menghafal ya, apa yang potensi apa yang sangat membantunya sehingga bisa berhasil seperti ini? Baik, jadi yang pertama clear tujuannya. Ketika ditanya dia, antum mau ngapain di sini? Lalu setelah nanti selesai dari sini, ketika sudah selesai hafal 30 juz, antum mau apa? Dan Bang Irham ini salah satu yang memang bisa menjawab itu dengan sangat jelas, strong why-nya kenapa dia menghafal. Dan saya pikir itu adalah salah satu kekuatan yang menjadi kunci keberhasilan beliau mungkin, Ustaz. Kalau umpamanya dari apa, dari program Tahfiz Entrepreneurship, apa yang cukup memberikan bantuan kepadanya dalam hal keberhasilan? Baik, jadi di program kita itu tentunya metode menghafal itu masing-masing punya caranya sendiri-sendiri. Nah, di kita disupport dengan Kuanta, Kuanta Edutama, itu memberikan pendampingan kepada para mahasantri itu, khususnya coaching. Jadi coaching itu bisa mendongkrak, ya, mendongkrak kemampuan mereka dalam hal menghafal. Nah, pendekatan coaching ini yang menjadi ciri khasnya yang ada di Tahfiz Entrepreneurship Cahaya Quran Center. Luar biasa, Masya Allah. Saya dengar di apa ya, di Kuanta Edutama Indonesia ini, Coach Qodri sebagai CEO. Iya. Ada satu lagi tuh. Iya. Saya dengar ada Coach Habibie juga ya. Betul. Sebagai apa beliau di situ? Beliau komisaris di Kuanta Edutama, sekaligus juga senior trainer dan coach di Kuanta. Tadi disebut-sebut juga ya, bahwa Coach Habib ini sering ya mendampingi. Iya. Ya, sering mendampingi. Sering. Apa efeknya? Ya, tadi ketika mereka dalam kondisi down, itu coaching itu sangat membantu mereka untuk kembali menyadarkan ke mereka akan tujuan mereka, sekaligus juga mereka bisa menemukan cara terbaik versi mereka sendiri di dalam menjalani proses di Cahaya Quran Center itu, Ustaz. Ya, Coach Qodri, ini kan saya atau kita ya, dari program Jejak Hafiz Indonesia ini, sudah sekian banyak mendatangi mahatahfiz, rumah tahfiz. Kayaknya ini yang baru pertama kita membaca Tahfiz Entrepreneur. Ya. Kenapa? Apa latar belakangnya? Baik. Latar belakangnya ketika kami melihat bahwa Indonesia itu sangat minim sekali pengusaha-pengusaha muslimnya. Padahal kita tahu bahwa negara maju itu akan dikatakan sebagai negara maju kalau jumlah pengusahanya itu bisa mencapai sekian persennya. Sementara Indonesia masih jauh sekali. Dan dari seluruh pengusaha itu, yang muslimnya itu masih sangat sedikit. Dan kita juga melihat di lingkungan kita, banyak kawan-kawan kita, anak-anak muda itu, yang mereka akhirnya nggak tahu mau ngapain. Mau ngelamar kerja juga nggak punya skill. Mau berbisnis, mereka nggak tahu mau bisnis apa. Nah, dari situ kita akhirnya memutuskan untuk bahwa anak-anak muda kita ini harus kuat. Baik secara karakternya dengan Quran itu, dan juga kuat secara ekonomi. Sehingga kita harapkan nanti mereka yang akan menjadi tonggak-tonggak pejuang bangsa dan negara kita serta agama ini dengan dua kekuatan utama itu, Al-Quran dan juga entrepreneurship. Sebagai direktur, kemudian juga sebagai guru Bang Irham, Coach lihat potensi itu ada nggak sama Bang Irham? Insya Allah saya melihat. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Apa yang ingin dipesankan Coach? Ya. Untuk Bang Irham. Pertama Bang Irham, selalu jaga Al-Quran itu di dalam dirimu. Jangan pernah dilepaskan, dan pastikan nanti apapun cita-cita yang kamu raih itu bukan hanya sekedar untuk dirimu. Terlalu kecil kalau seandainya kamu ingin mencapai sesuatu itu hanya untuk dirimu sendiri, dan pastikan itu harus bermanfaat bagi bangsa dan negara serta agama. Gitu. Terakhir Coach. Baik. Satu kalimat untuk menggambarkan
kesan seorang direktur dan guru kepada muridnya untuk Bang Irham khusus? Baik. Beliau adalah pemuda pembawa cahaya. Masya Allah, selamat. Baik, pemirsa Jajah Hafiz Indonesia, luar biasa, Masya Allah. Kita sepertinya, saya pribadi, itu sepertinya mendapat spirit ya. Ya, dari semangat yang diberikan oleh Coach Kodri, kemudian narasi yang dipakainya cukup memberikan inspirasi untuk kita. Anda juga tentu bisa seperti keduanya, amin. Ya, orang hebat, amin, seperti Coach Kodri dan anak penghafal hebat seperti Bang Irham ini. Pastikan Anda jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan mendengarkan juga ya kesan atau pesan dari teman-teman ya terkait dengan kehidupan keseharian dari Bang Irham. Dan terakhir nanti kita akan mendengarkan juga tilawah sebagaimana biasa di program Jejak Hafiz Indonesia. Pemirsa kami yang kami cintai, pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di program ini. Ya, terima kasih Bang. Sebelumnya, sebagai, kalau bisa dibilang sih sebagai sahabat gitu kan, yang udah kurang lebih 5 tahun semenjak dari SMA, Irham ini sosok yang tangguh gitu. Dan yang paling saya sukai dari dia itu, kalau dia udah punya cita-cita, dia punya impian, dia betul-betul tuh untuk menggapai hal itu gitu. Jadi hal yang tidak berkaitan dengan itu, dia bakal menyingkirkannya sendiri gitu. Ana sendiri itu ngambil dari sosok dia itu banyak gitu, terutama juga dari segi kepemimpinannya itu. Karena itulah dia mandiri, dia keras sama diri dia sendiri. Makanya itu untuk orang lain pun dia bisa ngelit orang itu gitu. Di antara kami yang 10 orang itu, dia lah yang 30 juz gitu. Ya memang dari awal menyetorkannya gitu. Dan dari kekuatan hafalan juga kuat gitu. Dan harapannya semoga untuk Irham ini yang akan apa memasuki dunia perkampusan, perkuliahan, Ana berharap dari dia hafalannya itulah dulu diutamakan gitu. 30 juznya itu betul-betul dia bisa pertanggungjawabkan, di mana-mana dia bisa merojaah, dia bisa menyesuaikan waktunya gitu. Jadi kini sekian lah. Pemirsa Jejak Hafiz Indonesia, tadi kita telah bincang-bincang dengan Direktur Tahfiz Entrepreneurship Cahaya Al-Quran Center, Coach Kodri. Sekarang kita akan buat ujian ini, pemirsa, ya, uji hafalan Bang Irham. Saat ini telah duduk bersama kita, juga mengenal beliau dengan nama Coach Habibi, ya, pendamping ya Coach ya, iya, pendamping Tahfiz Entrepreneurship, insya Allah. Kemudian juga merupakan komisaris di Quanta Edutama Indonesia. Coach, ini kita sekarang mau uji nih hafalan Bang Irham. Mungkin langsung aja Coach Habibi. Silakan. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irham, channel. Sehat, Coach. Kita uji ham ya. Kita tes ya, yang santai-santai yang ringan-ringan aja ham ya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك
Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qalu du'u lana rabbaka wa'allama adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal mala'ikati faqala ammi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum sadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Saya satu lagi ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sadiqina man amana billahi wal yawmil akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan نصارى والصامئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإن قلنا ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Udah selesai itu, Coach? Udah, sudah selesai. Nih, gugup. Coach, ini mau nanya nih. Ya, Coach. Seperti apa biasanya pematangan hafalan yang biasa dilakukan di Tahfiz Entrepreneurship itu? Ya. Jadi begini, Ustaz. Karena kita juga menggunakan, kita pengalaman di dunia neuro linguistic programming kan, NLP. NLP ya, mungkin sebagian banyak orang sudah mendengar dengan istilah NLP. Jadi para santri-santri di sana menghafal Qurannya dengan metode NLP. Yang pertama sekali kita assess dulu seperti apa tipe mereka dalam belajar. Ada yang tipenya visual, ada yang tipenya auditory, ada yang tipenya kinestetik. Nah, dari situ maka kita buat metode tersendiri masing-masing. Nah, gaya mereka belajar, gaya mereka menghafal. Mulai dari subuh gitu kan, terus kemudian ada yang paling menarik adalah kita ketahui di NLP itu kan ada yang namanya istilah mind, body, and soul are one system. Disebut dengan kondisi state di mana pikiran, perasaan, dan tubuh adalah satu kesatuan. Ada kalanya mereka tuh pasti jenuh ya. Pasti ada kejenuhan ketika menghafal Quran. Maka karena menghafal itu kan yang dibutuhkan adalah pikiran. Maka kita jernihkan dengan aktivitas-aktivitas fisik, Ustaz. Nah, begitu metode yang mereka lakukan sehingga bisa mengulang terus dan bisa lebih cepat menghafalnya dalam waktu yang singkat. Seperti itu, Ustaz. Bang Irham, tadi gue dengar selesai setahun 30 juz dan setelah ini ada program untuk murojaah. Kapan direncanakan? Sebenarnya programnya nggak dari Cekor lagi, Bu ya. Dari pribadi, mandiri berarti. Ya, mandiri ya. Mandiri. Jadi kalau sekarang sudah berapa lama yang berapa banyak yang sudah terulang? Untuk saat ini karena mungkin kelalaian di Irhamnya sendiri. Oh, gitu. Masya Allah. Jadi yang karena aktivitas ya. Karena aktivitas sekarang sudah mulai keluar dan ya harus menyesuaikan. Iya. Pemirsa Jejak Hafiz Indonesia, Anda tadi mendengar ya, ada metode yang diperkenalkan oleh Coach Habibi dengan nama NLP. Mungkin ini sebuah istilah yang kalau saya katakan tidak masyhur ya, tetapi itu ada dikembangkan dan hasilnya ini. Ya, tentu Anda juga termasuk semua orang penasaran ya, atau mungkin berminat. Hubungi saja Coach Habibi ya. Baik, senang bertemu dengan Anda semua ya, dan pastikan Anda mencintai program ini, senang, dan ikuti terus program Jejak Hafiz Indonesia.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ هدر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Pemirsa Jejak Avis Indonesia, kita telah sampai di ujung segmen ini. Tadi kita telah berkunjung ya di pesantren Tahfiz Al-Quran Entrepreneurship Cahaya Al-Quran Center. Betapa kita melihat ya keberhasilan seorang anak penghafal Quran, Irham Shah. Di situ ada Coach Kodri ya sebagai direkturnya yang telah berhasil memimpin pesantren itu hingga di situ banyak sekali lahir bukan saja anak-anak penghafal Al-Quran tetapi juga penghafal Al-Quran yang terampil di bidang entrepreneur. Anda tadi menyaksikan ya bagaimana keterampilan
dari Irham Shah, seorang anak penghafal Quran yang juga Masya Allah punya gaya ya, punya gaya sebagai seorang entrepreneur. Ada Coach Habibi ya, yang juga berhasil memberikan pendampingan kepada mereka. Sehingga di situ lahirlah anak-anak penghafal Al-Quran yang terampil di bidang entrepreneur. Terakhir, pemirsa Jejak Hafiz Indonesia, kami ucapkan kembali terima kasih kepada Hanif Collection yang telah memberikan kepada kami dukungan sehingga terselenggaranya program ini, program Jejak Hafiz Indonesia. Pemirsa, pastikan Anda tetap setia di program ini. Doakan kami, beri dukungan sehingga program kesayangan ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Pastikan ke depan Anda menyaksikan program ini. Jejak Hafiz Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.